Ini berapa timbangnya, Bang? Selanjutnya, staf ikut dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada yang pertama Marching Raya Mujahidin Pontian. Kalau orang enggak bisa. Kita banyak yang stunting, Pak. Oke. Kepada mahasiswa yang menjadi selanjutnya kepada Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman Pontian. Banyak ya. Baik, selanjutnya kepada Masjid Kavaleri Pulung. Kavaleri di Sungai Pulung ya. Baik, selanjutnya kepada Masjid Asrama Brimob Kabupaten Kuduraya. Oh, silakan. Masjidnya lagi. Yang lain-lain, OPD-OPD lain, gantian. Pak Abi. Selanjutnya kepada Masjid Jamia Tukinan, Jalan Soyo Sudarto Lintas Kecil, Kecamatan Sungai Beling, Pontian. Selanjutnya kepada Masjid Nurul Imam Jalan Soyo Sudarto Pertahanan Sungai Beling Pontian. Oke. Selamat lalu. Selanjutnya kepada Masjid Al-Fala Banjar Serangan Pontian. Inspektorat. Oke. Selanjutnya kepada Masjid Baitullah Bunda Sungayan Pontian. Selanjutnya kepada Masjid Nurul Yakin Jalan Satu Siswa Kebukaria Utara Desa Bukar 20 Pasulayan Kota Pontian. Baik, selanjutnya kepada Masjid Al-Falah Desa Tiga Pontian. Baik, selanjutnya kepada Yayasan Kejayaan Malam Indonesia Jalan Tadi Sucipto Barang Haji Nomor 20. Oke, Mbak Lukas tadi ya. Saya lupa menginformasikan salamangan dari Bapak Gubernur dari mana-mana. Sebenarnya beliau yang akan menyerahkan ini kepada Bapak sekalian. Hubungan tadi beliau Gambar-gambar sedikit pada member yang enak ya. Jadi saya diminta untuk mewakilkan beliau untuk menyerahkan. Dan beliau pesan ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita dengan pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat setempat yang mendapatkan bantuan dan sapi korban. Demikian, terima kasih dan untuk wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan satu korban dan penanganan PMK saat ini. Ya. Ya.
sapi korban yang kita serahkan ini semuanya berjumlah 59 ekor ya. Nah, ini terdiri dari OPD, kemudian pemerintah daerah provinsi, dan juga ada dari donatur-donatur dari perorangan ya, yang bergabung semuanya yang berjumlah sebanyak 59 ekor yang diserahkan kepada masyarakat di seluruh Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah ada satu sapi yang khusus dari Bapak Presiden dan juga dari Bapak Gubernur itu diserahkan di Kabupaten Sanggau ya, yang seberat 950 kilo satu ekor sapi ya, diserahkan ke Kabupaten Sanggau. Nah, kemudian berkaitan dengan PMK, Bapak sekalian, nah kita sudah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat kemarin yang rapatnya langsung dipimpin oleh Bapak Luhut Panjaitan ya. Nah, kita sudah mendapatkan penjelasan ya, bahwa itu intinya adalah ya, zona merah itu dikatakan sapi yang terkena PMK itu tidak boleh dibawa ke zona hijau, artinya yang daerah yang tidak terkena PMK. Tapi zona hijau ya, yang sapi yang masih sehat tidak terkena penyakit PMK itu boleh mendistribusikan kepada zona merah. Itu intinya daripada pertemuan kemarin. Artinya juga bahwa beliau menyampaikan segera mungkin untuk mendapat vaksin sapi-sapi yang sakit itu. Dan sapi yang sakit tidak boleh diperuntukkan untuk korban. Jadi yang kita sampaikan kepada masyarakat ini benar-benar 100% sudah tidak mengandung PMK atau tidak terkena penyakit PMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sudah masih berbahagia bertemu lagi dengan Ustaz Daya. Kali ini alhamdulillah saya dipanggil di depan kantor gubernur oleh Pak Gubernur untuk menerima bantuan sapi hewan kurban dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat untuk Yayasan Jaya Mualaf Indonesia. Alhamdulillah tadi langsung diserah oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur dan stafnya, seluruh stafnya yang telah membantu, yang memberikan hewan kurban kepada Yayasan Jaya Mualaf Indonesia ini. Tapi ini diberikan dalam rangka pas kebetulan Hari Raya Idul Kurban 1443 Hijriah. Nah, ini langsung diberikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, tapi diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Harapannya, alhamdulillah, dengan adanya sapi ini, maka kita bisa lebih banyak mendistribusikan daging kurban kepada muara-mualaf di pedalaman. Karena kalau sedikit dapat sapi, maka sedikit juga muara-mualaf yang dapat di pedalaman. Dengan tambahan sapi ini dari gubernur, maka insya Allah lebih banyak lagi muara-mualaf yang dapat hewan kurban tersebut. Ya alhamdulillah, ini sapi dari Pak Presiden, langsung dari Jawa ini. Jenisnya apa, Pak? Pasal Jaya kan? Oh, ini pemelihara. Oh, itu ya. Jenisnya apa nih, Pak? Klomosen ya. Jadi, ini berapa timbangnya, Bang? 950 timbangannya ini. Jadi, ini memang pilihan sapi dari Pak Presiden Republik Indonesia. Nah, ini ekornya aja udah besar ya, sepaha ya.